Go, go, Dino! Hi! Click here to subscribe! Episode 6, Flat Stegosaurus yang berkilau. Hari ini benar-benar cerah. Ya, sinar mataharinya hangat banget. Ayah, aku merasa hangat. Badanku juga enak. Jangan lupa, selalu jaga platmu bersih. Hei! Wah, itu dinosaurus baru. Hah? Stegosaurus? Lihat, plat mereka berkilau. Bagus banget. Hey, itu Stego. Ayo kita sapa mereka. Ayo! Halo! Kami Gogorino Penjelajah. Hai. Aku tak pernah lihat dino seperti kalian. Kami bukan dinosaurus, tapi Gogodino. Gogodino? Kalau begitu salam kenal. Selamat datang di Bukit Matahari. Cuaca sedang enak dan hangat di sini. Benar, tempat ini juga cantik. Udara di sini segar. Jadi, kalian berencana mau kemana? Kami mau menjelajah. Menjelajah? Ayah, kita juga pernah pergi menjelajah, kan? Ke pantai dengan batu-batu besar. Ayah ingat nama tempatnya tidak? Ayah lupa, tapi nggak apa-apa. Rasanya seperti ke tempat baru kalau ke sana lagi. Iya, kamu benar. Ayo kita beritahu Profesor kalau ada Stegosaurus. Profesor pasti senang. Profesor, kami ketemu Stegosaurus. Apa? Keluarga Stegosaurus? Wow. D2, ambilkan ensiklopedia dino. Nama Stegosaurus artinya kadal berplat. Itu mengacu adanya plat-plat besar di punggung mereka masing-masing. Stegosaurus dino yang baik. Ya, plat mereka memang keren-keren. Tapi apa gunanya plat itu, Profesor? Plat itu untuk mengatur suhu tubuh. Plat akan membantu menurunkan suhu tubuh ketika cuaca sedang terlalu panas. Saat cuaca dingin, mereka menyerap matahari untuk menghangatkan tubuh. Betul. Karena itu, kami suka berjemur di bawah matahari ketika hari sedang cerah. Itu cara terbaik untuk menikmati cuaca yang cerah. Kenapa gelap? Kemana mataharinya? Ayah, aku kedinginan. Apa yang terjadi? Dari mana datangnya asap ini? Lihat itu! Gunung berapi meletus. Asalnya dari sana. Benar, dingin sekali. Ya, kita harus segera cari sinar matahari dekat sini. Stegosaurus dalam bahaya. Kita harus cari cara untuk menyingkirkan asap. Baik. Gogodino berangkat. Pink, kekuatan hijau. Berubah. Ya. Jet tempur cepat. Tiki, tenaga merah. Kekuatan biru, berubah! Ya, bulldozer kuat! Rex, kekuatan merah, berubah! Kita ke Gunung Berapi. Kak Rex, tunggu. Bagaimana keluarga Stegosaurus kalau kita nggak ada? Siapa yang menjaga mereka? Ya, benar. Baik, ayo kita minta tolong Kamio. Kamio? Hah? Hai Rex, ada apa? Keluarga Stegosaurus dalam masalah karena asap Gunung Berapi. Bisa tolong temani dan jaga mereka ketika kami pergi? Tentu saja, aku temani. Huh? Ayah, ayo ke sana. Baik. Untung bukan gunung yang besar. Tapi tetap banyak asap. Benar. Bagaimana menghilangkan asap-asap ini? Kita siram apinya dengan air. Vicky, kamu bisa membawa air yang banyak kan? Iya, aku bisa pakai penyimpanan super.
nggak bisa memadamkan gunung berapi dengan air ini? Ya, mungkin tidak semuanya padam. Tapi setidaknya kita mengurangi asapnya. Oh ya, ide kamu bagus. Ini dia, semburan air Vicky. Tidak, asapnya tambah banyak. Karena uap air, berhenti, asap tambah banyak. Ternyata tidak manjur. Wah, Stegosaurus, Profesor, besar banget. Mama. Kalian semua kedinginan ya? Tanpa matahari, kalian tidak bisa mengatur suhu tubuh. Ini pernah terjadi sebelumnya? Aku kurang ingat. Aku rasa hari ini hari yang paling dingin. Sayang, kamu pintar. Ayo, cari cara agar hangat. Benar, kita harus memikirkan sesuatu. Selimut ini kurang besar untuk mereka. Tapi aku punya yang kecil. Terima kasih banyak. Hai, namamu siapa? Namaku Stego, dingin banget. Sudah hangatan? Ya, badanku lebih hangat. Terima kasih sudah membantu. Ayah, bagaimana kalau aku buatkan minuman coklat hangat? Ide bagus. Lebih baik kalau ada angin. Tapi hari ini sama sekali tak ada angin. Bagaimana kalau membuat angin? Membuat? Minum apa ini? Ini namanya coklat panas. Coba minum sedikit, kalian pasti suka. Rasanya enak. Iya, enak banget. Selama hidup di sini, seingatku, aku belum pernah mencoba apapun selezat ini. Syukurlah kalian suka. Tapi kalian bisa kedinginan lagi. Semoga para dino menemukan jalan keluarnya. Baik, aku yakin kali ini mesin super pasti bisa meniup asap pergi. Tahan, Tomo. Tenang. Sedikit lagi, Rex. Hare, berhasil! Jangan dekat-dekat! Lalu bagaimana? Kamu ada ide lain? Tanpa matahari, keluarga mereka bisa... Sulit melawan gunung berapi. Kita tidak perlu melawannya, kan? Meski ada asap dari gunung berapi, kalau masih ada matahari, keluarga mereka masih selamat. Benar! Profesor, Anda dengar? Kembali ke markas. Vicky punya ide yang bagus. Apa? Baik, kami segera ke sana. Kalian tunggu di sini ya. Aku rasa mereka punya ide. Siap-siap semua. Baik, kita berangkat. Baik, kita mulai. Ini percobaan ketiga kita. Semoga kali ini berhasil. Wah, hangat banget. Rasanya seperti sedang berjemur. Iya. Sekarang mereka nggak kedinginan lagi. Benar. Vicky, bagaimana bisa ada ide ini? Tidak ada matahari, kita tinggal mencari yang mirip. Wah, itu benar. Kamu memang pintar.